Dan kita jangan judge manusia hanya kerana satu perkara. Ini masalah. Saya nak sebut tuan-tuan, alhamdulillah. Saya selalu sebut contohnya. Tak pakai tudung. Memang suatu kesalahan dalam agama. Tetapi itu bukan segala-galanya untuk dinilai seorang perempuan yang datang berjumpa kita. Kadang-kadang satu orang perempuan, tengok tudung pun tak pakai, teruk lah. Apapun, ada orang dia lemah, dia tak pakai tudung. Suatu kesalahan dia. Tetapi mungkin dia ada sudut lain yang dia baik. Kadang-kadang dia bagus dan dia nak derma, dia bagus. Kadang-kadang dia nak mengaji lagi. Kadang-kadang dia sudi dengar nasihat, kadang-kadang dia tak bantah. Jadi kita jangan hukum keseluruhannya. Kita kata, tak pakai itu tak baguslah. Tapi sudut yang bagus, bagus. Kalau tidak, kita tak boleh berkawan dengan orang dan kita tak boleh berdakwah pada orang. Okay, kalau kita selalu prejudis dengan orang. Mari satu budak muda, seluar ketat, pakai seluar jin ni misalnya. Dengan kita tak teruk dia ni. Kita mungkin boleh ambil keselamatan kita kalau kita nak berurusan dengan dia dalam urusan keuangan yang membabitkan harta benda kita. Tapi untuk nilai dia di sisi Allah, kita tak tahu. Karena entah apa ramai manusia yang baik pada satu sudut, dia tidak baik pada benda yang lain. Ada orang minum arak pada zaman Nabi dan sahabat hukum. Nabi dan sahabat kata pada dia, Nabi kata, La tasubuh fa inni a'lam an annahu yuhibbullah, innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan maki dia, kata Nabi. Aku tahu dia cintakan Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah bertanya, bagaimana mungkin dia mencintai Allah dan Rasulnya sedangkan dia minum arak? Kata Ibnu Taimiyah, kadang-kadang tak boleh dinafikan. Ada orang dia lemah pada satu sudut. Tapi dia masih menyimpan kebaikan agama pada sudut yang lain. Kita tengok pada satu sudut tu, kadang-kadang kita kacau dia ni. Tapi kadang-kadang bila kita bergaul kena, kita kata ada sudut yang dia sangat baik. Sebab itu bila orang hantar ke, sebab saya baca, Imam Malik selalu nasihatkan benda ni. Inna Allah qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala membahagikan amalan seperti mana dia bahagikan rezeki. Ada orang yang Tuhan bagikan semayang sangat kuat, tapi dia tak kuat puasa sunat. Ini adalah benda yang sunnah lah. Kita ajak dia puasa sunat, Allah, dia tengah hari ya, mesti nak makan. Dia kata teruk dia tu. Hamba kata kuat ramai. Oh, isteri yang ramai tak pernah puasa. Jangan judge dia pada bab tu saja. Mungkin dia isteri yang ramai tak puasa, tapi wang dia tak kedekut. Di dalam infak pada harta benda fisabilillah yang kita tak buat. Mungkin dia solat dia kuat. Mungkin lidah dia baik dibandingkan lidah kita. Mungkin hati dia lebih jujur dibandingkan hati kita. Mungkin dia lebih kurang sifat nifak dibanding kita. Mungkin dia lebih berbakti kepada ibu bapa dibandingkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui di kalangan hamba-hambanya. Sebab itu agama menyuruh kita husnuzan dan menyuruh kita beramal dengan amalan kita dan menyeru orang kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pentingnya, siapa pun kurangkah sikit ke amalan dia, mestilah mempunyai i'tiqad yang sama dalam urusan agama. Tempat faham dan rujuknya hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia kuat semayang, mayang, tapi bila kita kata, pakcik, cara pakcik semayang ni salah, Nabi tak buat macam ni. Oh, hang ingat hang pandai kan? Aku 30 tahun dah semayang, takkan silap. Driver kalau bawa kereta 30 tahun pun dah cekap. Dia ingat semayang macam bawa kereta kan? Kita kata dia nampak sembahyang bagus, tapi dia takabur. Dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Tak ada orang main masjid, tidak penting, alhamdulillah. Tapi dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Kita habis, assalamualaikum. Kita cerita dia, dia tak nak. Dan kita nasihatkan diri kita, tuan-tuan. Cerca orang, maki orang. Kita tidak tahu penghujung pada hayat kita ni.